marahi. Kita lagi di bawah, guys. Sambil ngomong. Assalamualaikum. Kali ini channel Junjoy dalam segmen Cari Makan Yuk akan mengajak teman-teman ke suatu lokasi yang bernama Sate Maranggi Sari Asih, berada di Jalan Raya Pacet, Sipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sate Maranggi Sari Asih ini sudah sangat terkenal loh teman-teman. Bahkan tidak pernah sepi, walaupun sudah buka 24 jam. Bahkan banyak dari pembeli yang rela antri. Jadi penasaran. Yuk kita coba dan kita buktikan sendiri. Lanjut. Begitu sampai, kami langsung disuguhkan pemandangan parkiran yang dipenuhi kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Tempat ini menawarkan dua varian sate maranggi, yaitu pakai lemak dan non-lemak atau hanya daging saja. Untuk harga varian sate non-lemak agak sedikit mahal teman-teman, yaitu Rp5.000 per tusuknya. Sedangkan harga yang menggunakan lemak atau pakai lemak yaitu Rp4.000 per tusuk satenya. Ciri khas yang dimiliki oleh sate maranggi Sari Asih ini adalah terdapat menu ketan bakar. Menyantap sate maranggi paling cocok jika bersama dengan ketan bakar yang gurih serta enak. Selain rasanya yang lezat, ketan bakar ini bisa dijadikan sebagai pengganti nasi loh teman-teman, dengan harga Rp3.500 per potongnya. Oh iya, salah satu keunikan tersendiri yang sekaligus menjadi daya tarik tempat ini adalah sambal oncomnya. Pada awalnya, saya sempat berpikir bahwa rasa sate maranggi yang dipadukan dengan rasa sambal oncom pasti rasanya tidak enak. Akan tetapi setelah mencobanya, ternyata rasanya sangat enak dan cocok untuk dipadukan dengan sate maranggi. Anda wajib untuk mencobanya loh. Enggak. Ayo cobain deh. Oh guys, makan. Enggak usah pakai ngeplokan.
Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan Sate Maranggi Sari Asi ini bisa menjadi tempat rekomendasian untuk teman-teman bila berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.